Kenapa nggak bikin kayak kios Subway gitu? Pasti laku deh. Ide kita sama. Jodoh kali ya. Anggap aja aku tukang ojek, biar kamu nyaman. Iya, tapi kan kamu beda sama tukang ojek. Halo, gue Rabe Sanjaya. Di sini gue berperan sebagai Revan. Aku Faye Nabila. Di sini berperan sebagai Gina. Jadi kita lagi mau... Main games. Fakta atau fiksi. Oke. Pas SD pernah kesan berpetir. Wah, anjir. Sebenernya fiksi sih kayaknya. Gak mungkin gak asik sama petir fiksi sih kayaknya. Jawabannya adalah fakta. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya kan lagi di dalam rumah gitu. Terus bentuk rumahnya itu di lantai atas. Hah? Itu ada tempat buat jemur baju kan. Hah? Nah, di pas mau ke lantai atas itu tangganya itu tangga dari besi. Terus di dalam tangganya itu ada kabel buat nyambungin ke mesin cuci di bawah. Tapi kan mesin cuci udah nggak ada. Jadi kabelnya cuma terbentang itu. Terus pas di seberang sini, dulu bekas kabel buat telepon yang nempel. Tapi kabelnya juga udah nggak ada, jadi kabelnya terbentang kan. Terus pas banget aku lagi kayak cari-cari buku gitu di antara dua kabel itu. Lagi hujan petir gitu. Tiba-tiba kayak petirnya tuh masuk ke kabel, terus nyamber kabel yang ada di samping aku. Kayak aku kena gitu. Bener-bener kena. Gila. Aku seru, cobain. Seru sih. Oh enggak, jadi tor gue lama bener. Kentut pas lagi ujian. Ya ini mah fakta. Gak mungkin fiksi, orang pasti pernah kentut kapanpun, dimanapun. Iya juga sih mikirnya, tapi ini sebenernya fiksi. Hah? Ini bukan fakta yang gue tulis. Serius ya? Ini salah. Oh, oke. Okay. Waktu kecil pernah kencing di celana di tempat casting. Fakta. Kenapa sih? Iya dong, fakta lah. Udah jelas banget di tempat casting, terus di celana pasti fakta. Bener kan? Emang pernah juga? Iya sih. Enggak lah. Oh. Lanjut. Oke, lanjut. Pernah berantem sama monyet? Fakta. Bener lagi. Rebutnya gimana? Rebutan cewek? Enggak lah, ini masuk rebutan monyet. Enggak dong. Masa, jadi pas itu lagi malam-malam. Jadi depan rumah gue itu kayak rumput-rumput panjang gitu, terus gelap banget dan ada pohon rambutan yang gede banget. Nah, sorenya itu gue bisa main dari situ. Jadi sendal gue ketinggalan gitu. Nah, pas malam kan udah gelap, terus rumput-rumput panjang jadi enggak kelihatan kan. Pas gue jalan cepet-cepet. Gue cari-cari kan, gimana nih sendal gue. Terus akhirnya pas udah gue pegang, ternyata itu bukan sendal. Itu monyet. Terus pas gue monyet, gue langsung digigit nih tangannya. Ini bekasnya. Masih sama sekarang? Iya, masih sama sekarang. Kapan? Ini pas umur, pas gue kelas 3 SD atau 2 SD gitu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada, karena emang kan terabias gitu. Pernah pipis di punggung orang? Gak mungkin gak sih, fiksi gak sih harusnya. Gila, punggung orang dikencingin. Enggak, gak jadi gini waktu gue dulu pas yang acara ajang pencarian bakat itu. Yeah. Kita kan tiap hari Senin kan ada jalan-jalan nih, refreshing gitu kan. Terus abis itu, yang kita yang anak-anak tuh lagi pada main nih sama yang anak-anak gede. Kolam renang yang itu loh yang biasa buat main voli. Tau kan? Yang ada netnya, tengah-tengah kolam renang. Jadi yang bocah-bocah digendongin kan di punggungnya yang kakak-kakak gede itu. Gue naik ke punggungnya gitu. Terus dia tuh kayak komen gini, dia kan emang logatnya logat timur kan. Punggung aku anget ya. Terus kayak, gue cuma diem aja sampe sekarang kayaknya orang gak tahu deh. Itu umur berapa? Umur 10. 10 tahun, oke. Okay. Masih wajar lah ya, 10 tahun. Wajar lah. Pernah salah masuk oleh cewek? Fakta lah. Iya, lagi fakta. Tapi kayak pas itu, gue kira ya, itu pas gue masuk, ini orang emang cowok tapi rambutnya gondrong. Segi badannya laki gitu. Iya, segi badannya, emang beneran badannya gitu tapi. Lihat tuh cewek, lulus kayak, sorry. Langsung keluar. Jangan lupa saksikan December to Remember tanggal 24 Desember hanya di Genflix.